Hai semua, Assalamualaikum Mom. Hari ini aku mau bikin video tentang berbagi keseharian aku sehari-hari di sore hari. Mulai dari aku memberesin rumah ini lagi karena sudah diberantakin sama si kecil. Aku mau memasak makan malam untuk Pak Su dan anak-anak. Mau ambil jemuran, lipat jemuran, jemur lagi, dan begitulah Mom, the power of emak-emak. Saksikan terus ya Mom. Ini kamar aku masih rapi Mom, nggak dibuat mainan sama sekali sama si kecil, jadi terlihat rapi. Masih rapi karena si kecil itu mainannya di sini dan di sini. Nah, itu dia, dia lagi bobo. Boboknya tuh di sini, Mom. Karena kalau dia bobo di atas itu pernah dia itu jatuh. Jadi aku ini kayak trauma gitu loh, Mom. Kayak aduh, enggak usah wes, tidur di bawah aja wes. Terus ini tempat dia mainan tuh. Berantakan sekali. Dia tadi habis mainan tuh ada apa aja. Ada seperti ini. Dan ini dapur aku. Ini aku masih mau beresin terus masak untuk nanti malam. Sebelumnya, sebelum lanjut tonton video ini, jangan lupa ya Mom, subscribe. Hari ini aku mau masak tumis jamur tiram. Jamurnya disuir-suir ya, Mom. Lanjut, jamurnya dicuci sampai bersih. Kemudian aku siapin bumbu-bumbunya. Bumbunya standar aja sih, Mom. Bawang merah, bawang putih, cabai. Nanti dikasih gula, garam. Dah, itu doang. Gampang banget pokoknya, Mom. Lanjut, aku mau cincang-cincang cabai merah, bawang putih, terus ditumis deh, Mom. Ibu rumah tangga kerjaannya seambrek ya, Mom. Mulai pagi sampai sore, gak ada berhentinya. Nanti malam juga pasti bakalan numpuk, ada lagi yang dikerjain. Aduh, pokoknya ya, the power of emak-emak kudu strong ya, Mom. Disyukuri, alhamdulillah, dinikmati prosesnya. Ini jamurnya kan habis aku cuci tadi tuh, Mom. Ini harus diperes ya, karena jamur itu banyak mengandung air, Mom. Ini aku siapin penggorengannya. Minyak panas, langsung ditumis aja bumbu-bumbu yang dicincang tadi, Mom. Ini bagian terfavorit aku kalau lagi masak. Soalnya ini harum banget bumbunya ketika ditumis. Kemudian tambahin garam, gula, sesuai selera ya, Mom. Ini mau aku icip dulu, cek rasa kurang apa, kurang garam atau kurang manis. Alhamdulillah, masakan tumis jamur sudah kelar. Lanjut, mau goreng tempe, goreng ikan, goreng kerupuk. Saksiin terus ya, Mom.
selesai masak untuk makan malamnya. Makan malamnya sederhana aja, cuma ikan goreng, tempe goreng, sama sayurnya jamur, tumis jamur. Dan gak lupa kerupuk, ini favoritnya Pak Su. Makan apa aja, yang penting pakai kerupuk. Thank you.
kegiatan aku di sore ini selesai. Akhirnya bisa duduk-duduk santai setelah kerempongan yang ada. Sekarang tinggal tunggu suami aku datang, terus makan, jalan-jalan. Terima kasih ya, Mom, yang sudah menonton. Jangan lupa untuk dukung channel aku. Subscribe, like, share, dan komen jika bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, Mom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.